Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya ada di Jembatan Suramadu. Tepat di pintu gerbang Jembatan Suramadu, saya mau buat video keliling ke Surabaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tancap gas. Oke, bismillah. Mumpung lampunya hijau, ini kita belok ke kanan arah Monumen Kapal Selam WTC dan Delta Plaza atau Plaza Surabaya. Ada suara Pak Edi Cahyadi barusan di setiap lampu merah menghimbau tentang virus Omicron. Spionade coplak nak situ. Oke, kita naik ini jembatan guys. Nah, ini di depan ada patung Surabaya, hiu dan buaya. Aku pengen numpak iki rek. Surabaya iki opo carane? Saya ngerti komen lah ya. Itu patung Surabaya guys. Lidah Wetan. Itu ada jurusannya itu. Kejawan Putik. Ini mumpung lampunya lagi merah. Lah tadi barusan udah hijau guys. Sekarang kok udah merah. Oke. Itu dari Gubeng ya, kalau dari timur itu kalau nggak salah sih. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, keadaan seperti ini ya kalau hari Minggu ya, bisa kalian lihat sepi itu Monumen Kapal Selam ini, Delta Plaza, Plaza Surabaya. Ya ada tulisannya Plaza Surabaya. Ini masuk ke sini WTC ya. Ntar lah kapan-kapan buat video masuk ke sana. Belok kanan ke Balai Kota, belok kiri ke Rungkut. Karena saya mau ke ini, mau keliling, saya mau belok ke kiri dulu. Kalau ke sana itu balik ke Madura lah. Hari Minggu, guys. Pas ini ya, ternyata saya pas buat video pada hari Minggu, kondisi sepi guys, enak buat video itu. Jadi viewnya itu kelihatan semua. Kalau pas hari Senin sampai hari Jumat itu pasti ketutupan sama mobil-mobil ya, karena macet. Buat retan-retan teman-teman semuanya yang dari Surabaya, saya mau tahu infonya nih, kalau mau naik bus ini gimana caranya guys. Tolong dikasih info saya ya, saya mau naik itu guys. Pengen. Ada polisi ya kalau Minggu ya. Enak bos, pedaan lek minggu-minggu ini. Lo Surabaya rek, apik dalane bos, ditata dengan sedemikian rupa rapinya tanaman-tanaman tuh ya, mantap jaya Surabaya. Mumpung hijau di depan guys, ini daerah mana ini guys? Ini Jalan Raya Darmo. Ntar kita ngelewatin yang namanya Taman Bungkul.
Taman Bungkul Surabaya. Belok kiri ini ke Ngagel kalau nggak salah, belok kanan ke Ponegoro, Diponegoro. Kalau lurus ke arah Malang, Ahmad Yani, Wonokromo. Saya ambil lurus dulu, saya mau jalan-jalan keliling-keliling kota Surabaya. Saya pakai jaket Grab. Saya dulu pernah nge-Grab, cuman udah nggak kepake lagi. Itu ada patung kuda di Jalan Raya Darmo, Lembang Jatim Darmo. Itu gedung Wismilak, guys. Enak, bos. Ini biasanya kalau Senin sampai Jumat padat merayap di sini. Itu bintang-bintang di atas itu kalau malam hidup ya lampunya, guys. Nanti kapan-kapan kita keliling Surabaya pas malam. Sekarang buat siangnya dulu. Oke. Dulu gua pernah ketilang di daerah sini, guys. Akibat nerobos lampu merah sedetik ya, sedetik. Cuman apesnya gua pagi-pagi lewat sini. Pak, jangan mainan HP, Pak. Aduh, la 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 la. Lagi pakai nabrak. Kan langsung hijau. Oke, bismillah. Langsung. Ini di depan kalau nggak salah Taman Bungkul, guys. Taman Bungkul Surabaya. Wah, nah ini gua pernah ketilang di sini. Makanya jangan macem-macem kalau di Surabaya. Ini ya. Taman Bungkul Surabaya. Saya juga pernah udah buatin video keliling Taman Bungkul itu kalau nggak salah, guys. Udah pernah kok aku keliling Surabaya ini buatin video, cuman dulu, guys, dulu. Mungkin ketutupan video-video yang baru. Sidoarjo Juanda lurus. Nah, ini bedanya apa bus Surabaya sama yang tadi itu ya? Gak ada lah.